الحمد لله نحمده ونستغفره إن الله تواب رحيم. Sebelum melakukan kegiatan patroli, saya melaksanakan kegiatan ibadah sholat Jumat. Dengan berdoa dan beribadah membuat hati kita lebih tenang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih banyaknya pengendara yang tidak tertib dalam berlalu lintas, salah satunya yaitu memasuki jalur Transjakarta. Seperti di jalur Transjakarta Grogol ini, dengan tidak adanya petugas di lapangan, banyaknya kendaraan pribadi yang leluasa memasuki jalur ini. Kami melakukan penertiban di jalur tersebut agar tidak adanya pelanggaran kembali untuk melewati jalur Transjakarta. Dari, mohon maaf, ganggu penertiban. Dari mana mau kemana? Bisa pinggir lagi nggak? Sering nggak mau lewat sini, Mas? Sumpah, Pak, enggak. Karena ini mau hujan, makanya saya lewat sini, Pak. Oh, yang lain juga mau hujan masih bisa lewat rute yang biasanya, jalan yang biasanya, nggak mesti melalui busway ini. Kamu jangan egois ngikutin diri kamu sendiri. Ikut aja yang seperti yang lain. Yang lain nggak ada yang lewatin jalur busway. Alasan terburu-buru bukan berarti membolehkan kita untuk melanggar tata tertib lalu lintas. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Pak. Mohon izin, Bapak. Mohon maaf. Suratnya udah lama ditilang, Pak. Nggak sih belum saya ambil. Ini dalam pengurusan. Masalahnya BPKB saya gadein. SIM Bapak punya? SIM sama, Pak. Ditilang juga, Pak. Ya udah, saya cek dulu surat tilangnya, Bapak. Bapak udah pernah kena tilang? Ya, udah dua kali, Pak. STNK, Pak. Sama SIM. Tinggal lagi diurus, Pak. Pengendara ini terbukti sudah sering melakukan pelanggaran SIM-nya sudah ditahan maupun STNK-nya. Sudah sering kena tilang, melakukan pelanggaran. Hari ini juga Bapak melakukan pelanggaran melewati jalur Transjakarta. Bu, di belakang juga tidak kenakan helm. Oh, saya tanya ini, saya nggak bisa nunjukin surat-suratnya kalau Bapak bilang ini motor curian bagaimana? Oh iya. Betul tidak? Ini BPKB-nya ada, Pak. Saya, betul, Bapak memang ada BPKB-nya. Tapi saat ini Bapak tidak bisa menunjukin surat-surat dari kelengkapan kendaraan ini. Saya mengerti, Pak. Ya, apa yang mau saya tahan selain kendaraannya? Jangan ada, Pak. Mata wayang, Pak, ini lagi ngurusin orang sakit, Pak. Kalau nggak ngurusin orang sakit, semua nggak mengatur. Nggak mesti ngelalui orang sakit, Bapak. Semua ya, kalau misalnya dan sebagai alasan yang seperti itu, Pak. Seharusnya Ibu tadi mengingatkan, Mas, jangan melewati jalur itu, Pak. Iya, udah lagi tahu. Iya, Bapak kenapa masih bandel? STNK-nya belum Bapak ambil, kan, dari 2015. Benar. Ini ada 2016, loh, Pak. Hampir setahun, loh, Pak. Mendapis itu. SIM-nya juga Bapak punya atau enggak? Enggak apa-apa, jujur aja. Hah? SIM-nya punya atau enggak? Punya, Pak. Punya, udah kena tilang juga. Cuman SIM-nya SIM A, saya. Kendaraan motor tidak membawa SIM A, Pak. Kalau SIM motor, saya tetap aja enggak punya. Nah, Bapak lebih jujur seperti itu, saya lebih senang Bapak jujur kayak gitu. Lagi ditahan, Pak. Ya, SIM apa, Bapak? SIM mobil, SIM mobil. Ya, Bapak ngomong dari tadi, SIM mobil saya. Supir angkot. Ya, terus kenapa bawa motor ini? Ini lagi sepi, di angkot, saya ngasih lagi ojek. Ya, jangan kayak gini, dong. Seharusnya si pengendara ini tidak dibenarkan profesinya menjadi tukang ojek karena dia tidak memiliki SIM. Ini kendaraannya aja kita tahan. Oh, jangan. Tolong, jangan. Meskipun dengan memohon agar dia tidak ditindak, namun dengan berat hati motornya kami tahan. Aturan di jalur Transjakarta ini sangat ketat. Selain bus Transjakarta yang diperbolehkan melewati jalur ini, yaitu kendaraan yang emergensi seperti ambulans maupun pemadam kebakaran. Bahkan sekelas pejabat pun tidak diperbolehkan melewati jalur Transjakarta. Intensitas pelanggaran di busway ini sudah cukup sering. Bahkan banyak sekali yang nekat melawan arus dan melewati pembatas jalur Transjakarta ini pada saat adanya razia. Walaupun hari mulai hujan dan banyaknya pelanggaran di jalur ini, kami akan terus melakukan penertiban. Meluncur ke TKP. Siap, 86.